time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Meski usianya sudah 39 tahun dan memiliki dua anak, penampilan Sarah tetap ngerok dari dulu. Rambut terurai, kaos oblong, celana dan jaket jeans, serta sepatu rocker menjadi stylenya setiap menjemput putrinya di sekolah. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah seperti ini. Semua orang udah bilang, dari zaman dulu ngeliat dari dulu sampai sekarang begini aja. Outfitnya seperti ini, penampilannya begini. Gak tahu kolot, gak tahu ketinggalan zaman atau apa nih, gak ngerti. Ya, be yourself lah gitu. Hobi tetaplah hobi, tapi keluarga menjadi nomor satu dalam kehidupan Sarah. Bagi pencetus komunitas pecinta Iron Maiden yang bernama Indonesian Troopers ini, Iron Maiden telah menjadi spirit hidup dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Sedikit vakumnya setelah menikah itu kan kegiatan berubah lah ya. Dulu sempat kerja juga, jadi kegiatan musik tuh sedikit terlupakan gitu. Pantesan kayaknya yang kemain-main kayak kosong gitu, hidup apa sih gitu, gak lengkap gitu. Pas sekarang nemuin dari tahun 2008 ya, ketemu orang-orang ini, ya lengkap sudah. Jadi lebih hidupnya lebih berwarna, lebih penuh dengan gairah lah gitu. Gak hanya monoton kerjaan kantor, kerjaan rumah gitu. Jadi ada sesuatu lain yang kita tunggu. Kehangatan bersama kedua anaknya, Rimba dan Rinjani, sembari menonton tayangan live konser Iron Maiden telah menjadi rutinitas saban siang. Disinilah kunci dari keharmonisan keluarga ini. Lain Sarah, lain pula Michelle Karta Adireja, pengusaha dimsum di Jakarta ini. Saking gilanya terhadap Iron Maiden, ia rela mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk berburu pernak-pernik Iron Maiden. Dari DVD berbagai konser negara, kaos, poster, miniatur patung Eddie, ia miliki sebagai kecintaannya terhadap Iron Maiden. Yang menarik, semua barang-barang ini original dan bersertifikat. Sertifikat Iron Maiden masih di box set nomor 2874 dari 25.000. Koleksinya kini mencapai 900-an item. Bagi pengusaha muda ini, Iron Maiden adalah band legend yang sangat unik. Iron Maiden itu masuk band yang unik gitu. Uniknya, dia dari awal album sampai album terakhir itu ada ciri khas dari cover artworknya itu Eddie the Head, yang tengkorak yang masih ada kulitnya gitu, segala macam gitu. Tapi sebenarnya bukan dari cover, sebenarnya intinya bukan dari covernya sih. Istilahnya Iron Maiden tuh masuk band tuh yang bikin lagunya tuh unik gitu. Jadi ya saya berani bilang ini termasuk band yang nggak bisa ditiru sama band lain. Istilahnya belum ada band di dunia ini yang lain tuh yang bisa niru musiknya persis seperti Iron Maiden. Euforia Michelle dan Sarah mengekspresikan ribuan penggemar Iron Maiden di Indonesia. Para pecinta dan penggemar Iron Maiden kini tergabung dalam Indonesian Troopers. Terbentuk sejak awal 2009, Indonesian Troopers didirikan untuk mengakomodir profesionalisme dan komitmen para pecinta Maiden dalam berkarya. Jadi kita pengen memberikan sebuah pesan bahwa Indonesia adalah negara yang solid, negara yang kompak, dan negara yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan salah satu contoh yang akan kita tampilkan, semua yang nonton dengan menggunakan ini, itu Bruce Dickinson dan kawan-kawan akan melihat, hey, come on, ini Indonesia, ternyata lu kompak. Itu yang akan kita dengar. Karena apa? Dari berbagai macam DVD Iron Maiden yang pernah tim admin saksikan, itu bisa dibilang yang di depan panggung itu rata-rata hanya menggunakan kaos Iron Maiden, tapi tidak ada yang sama. Jadi ada pesan moral di sini bahwa kita ingin nama Indonesia ini keluar, terbawa oleh Iron Maiden, karena
rencananya informasi dari promotor bahwa untuk tour 2011 ini Iron Maiden akan membuat sequel kedua film dokumenter Flight 666. So jadi kita berharap either Jakarta atau Bali atau bahkan dua kota itu masuk, dan di depan panggung itu yang nonton tuh Indonesian Troopers. Di belakangnya juga ada Indonesian Troopers sehingga nama Indonesia terbawa. Paling tidak itu sudah membuka jalan bahwa ternyata fans Iron Maiden dan genre metal di Indonesia mereka cukup solid dan bisa memberikan situasi yang kondusif, sehingga ya itu dari segi finansial untuk promoter, segi budaya untuk membawa nama baik Indonesia, itu mudah-mudahan bisa terbawa. Itu pesan moral yang akan disampaikan. Indonesian Troopers berjanji akan habis-habisan menyaksikan aksi panggung sang legendaris di Jakarta dan Bali. Lihat legend-legend pakar-pakar rock yang istilahnya drummernya bagus, yang gitarisnya bagus, yang bassnya bagus. Jadi lintas generasi bisa lihat bahwa oh iya ini begini. Terutama yang paling utama adalah eksistensi mereka yang sudah 35 tahun lebih bisa terus bertahan. Itu kenapa? Karena mereka profesional dan eksis. Dan apa? Dan mereka nggak ngerjain yang lain. Mereka main musik rock, mereka kelola industri ini, ya udah itu yang mesti bisa dicontoh ya. Selain datang dengan personel lengkap, Iron Maiden juga akan membawa pesawat terbang Boeing 757, kru dan perlengkapan manggung dengan bobot total mencapai 25 ton. Sang vokalis Bruce Dickinson juga akan menjadi pilot pesawat Air Force One, pesawat khusus yang ditumpangi setiap menggelar konser ke berbagai negara. Dan yang tak boleh ketinggalan, dan ini yang ditunggu, adalah munculnya Mr. Eddie, boneka tengkorak yang merupakan maskot Iron Maiden yang selalu hadir dalam setiap konsernya. Aksi panggung band rock yang sangat spektakuler. Metal yang terbesar lah, gitu, istilahnya. Ya semua orang tahu Iron Maiden tuh biang kerok. Ya, emang dia bukan pelopor metal. Istilahnya pelopor metal tuh masih dari Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Cuma bagi saya itu Maiden tuh band yang udah ngebuka pintu gerbang metal tuh ke dunia gitu. Jadi istilahnya dengan adanya konser Maiden di Jakarta sama Bali ini, harapannya sih moga-moga setelah itu yang sekarang metalnya masih melempem di Indonesia dengan adanya ya tau lah musik-musik gitu lah, bisa langsung kebuka, bleng gitu, oh ini metal tuh kayak gini gitu. Dengan datangnya Iron Maiden ke sini, diharapkan band-band lokal dapat mengambil pelajaran serta konsistensi bermusik band legend asal Inggris ini. Sisi positif personil Maiden patut dijadikan contoh dalam menjaga profesionalisme sebuah band musik. Ternyata banyak menemukan sisi positif dari mereka adalah yang udah pasti satu, mereka player Iron Maiden itu mereka bukan drugs user. Kemudian mereka juga satu pun dari mereka nggak ada yang merokok. Ini sisi positif yang harus kita angkat. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka secara personal dan merupakan dan dari institusi. Karena institusi mereka juga bagaimana mereka meramu sebuah institusi, sebuah bisnis yang benar-benar menjanjikan dan bisa memberikan dari sisi finansial serta kesenangan idealisme itu bisa terwakili oleh tujuan dari mereka sendiri. Tuh, kalau aku seneng gitar. Dari dulu tuh suara gitar tuh pasti bikin apa ya, beda lah dia. Dia bisa menyayat-nyayat, bisa gahar, bisa semuanya. Jadi, dan Iron Maiden tuh punya semua. Manis iya, gahar iya, tapi harmonis terutama. Tuh dua gitaris, Adrian Smith sama Dave Murray. Pastinya mereka yang utama adalah membawa yang namanya peace with rock music. Itu yang utama ya mereka, apalagi kita lihat musisinya udah, walaupun udah tambah misalnya udah mulai gaek ya, udah mulai udah umur bertambah, udah tidak muda lagi, tapi mereka tetap pesan-pesan mereka bahwa untuk berdampingan. Pertama kali bisa di sini special buat gue juga, gue bisa nonton lagi. Kapan aja kalau nonton Iron Maiden itu special. Up the Irons Indonesia. Welcome to Jakarta, Bruce. Peace with rock with Iron Maiden. Up the Irons. Come on you Irons. Indonesia, scream for Maiden.